Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita merasa bahwa iman kita sedang lemah atau turun dan dihinggapi perasaan penuh keraguan akan kekuasaan Allah, maka kita hendaknya memperbanyak membaca doa. Adapun doa yang bisa Anda baca adalah seperti yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah doa yang bisa kita baca ketika iman kita menurun dan dihinggapi penuh keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa rusulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Amantu billahi wa rusulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia atas segala sesuatu Maha mengetahui. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa ketika iman lemah atau menurun dan ketika hati dihinggapi keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.